bersama dengan teman baik saya itu bernama adalah Sila. Siapa namanya? Siapa namanya? Sila. Sila, siapa adik-adik yang ada di Bali semuanya? Itu nggak baik, Sila. Ulangi ya. Adik-adik bilang, hai Sila, 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Kamu nggak boleh teriak-teriak begitu. Ulang, bilang. Selamat malam adik-adik. Ayo jawab, Sila. Ayo, Sila ngomong begitu. Selamat malam adik-adik. Itu Cila, boleh kita udah di Bali, mau pulang kemana? Kakak Disan, terima kasih, mau dikecilin sedikit suaranya, terima kasih. Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu mau pulang? Soalnya, tadi Kak Edu makan makananku, aku gak mau, aku kan lapar. Tadi Kak Edu kan juga lapar, jadi Kak Edu minta makanan kamu. Masa nggak boleh sih? Kepala! Bagus nggak adik-adik? Bilang, no Cila, 1, 2, 3. Yes! Bilang, 1, 2, 3. Yes! Yes! Kenapa sih aku nggak boleh marah? Soalnya kalau kamu marah itu namanya kamu itu adalah mementingkan diri sendiri alias pelit. Karena kamu gak mau berbagi. Aku memang gak mau berbagi. Karena punya aku hanya punyaku. Aku gak mau bagi sama orang lain. Bagus kali tadi. Cila, hidup kita tuh harus berguna. Maksudnya? Ya, kalau hidup kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri, kamu hanya menyenangkan diri kamu, tapi orang lain gak ada yang mau berteman dengan kamu. Gak ada yang mau berteman denganku. Iya. Terus aku harus gimana dong Kak Edu? Ya kamu harus hidup menjadi berguna, menyenangkan dan mengenyangkan. Maksudnya aku dikasih makanan terus? Bukan. Berguna itu maksudnya adalah kita peduli.